Menteri, satu soalan. Tentang tadi pembangunan zoo baru di Jannan Bay. Di sini saya nak tahu siapakah penunding yang terlibat dan siapakah yang membuat pelantikan penunding ini? Sebab menteri belum jawab soalan ini lagi. Saya harap Yang Berhormat faham bahasa Malaysia. Kita belum membuat keputusan siapa perunding yang akan kita lantik. Itu masih dalam proses pelantikan sekarang. Jadi saya tidak boleh memberitahu kepada Yang Berhormat. Menteri Tok Musi, berkenaan dengan penyerangan Smart Tunnel ini, adakah ianya diselenggarakan mengikut schedule ataupun as and when? Adakah suatu period tu diberikan ataupun bagaimana kaedah penyelenggaraan tu dibuat? Terima kasih Yang Berhormat. Smart Tunnel adalah dinamakan smart kerana dia cukup smart, menggunakan teknologi yang tinggi. Maka memang ada satu set standard operating procedure untuk maintenance. Ia kena diselenggara dengan berkala. Tetapi kadang-kadang apabila dia telah digunakan, misalnya baru-baru ini dia ditutup dan waktu itu air sampai 1 million liter di situ, apabila air keluar jadi banyak kotor di dalam tunnel itu, maka di situlah dia kena tambah kos penyelenggaraan. Kita kena bersihkan jalan-jalan raya itu supaya ia bersih dapat digunakan sekali lagi. So ada dua bahagian, yang pertama mengenai penyelenggaraan yang rutin penyelenggaraan itu memang ada standard operating procedure kerana dia very highly technical system, jadi perlu ada sentiasa penjelasan sikit. Okey. Saya difahamkan pada tahun 2010, tahun lepas, Kerajaan Persekutuan memperuntukkan 6.6 juta untuk maintenance, dan tahun ini bagi juga 95 juta. Saya nampak ini seolah satu bebanan kepada kerajaan tanah ini, sebab dia tanah ini tak bantu banyak untuk saliran banjir. Saya rasa dia lebih bantu sedangkan swasta untuk kutipan tu RM2 setiap kenderaan tu. So mengapa kerajaan mengadakan satu penjianan yang berat seberah di mana ia hanya membebankan kerajaan, kerana setiap tahun kita perlu bayar berjuta-juta ni kepada untuk buat maintenance. Ialah masalah pihak sebelah. Dia selalu memperkecilkan usaha kerajaan. Apabila Yang Berhormat memberi statement bahawa Smart Tunnel ini tidak membantu, maknanya Yang Berhormat ini tak faham bagaimana Smart Tunnel ini telah pun membantu. Misalnya pada baru-baru ini dalam bulan Mei, ada satu hari hujan lebat. Dan waktu itu, kalau tidak ada tunnel ini, memang kawasan di Masjid Jamek memang banjir. Kerana waktu itu, kerana saya telah pun diberitahu bahawa hujan begitu lebat, so air naik kepada paras 29.5 meter. Di sana kalau naik, air naik kepada 30 meter, lepas itu banjir. Jadi apabila hujan lebat, air pun divert kepada tunnel tersebut. Dan waktu itu tunnel dengan dua kolam dapat menyimpan 2.5 million cubic meters of water. Jadi fikirkan kalau air ini dibiarkan mengalir kepada kawasan sungai tersebut, pasti dia akan banjir. Dan ini adalah satu contoh. Dan semenjak dia digunakan, semenjak dia di siam, kita telah menggunakannya hampir 20 kali. Telah membantu banyak tempat-tempat yang di tempat di Kuala Lumpur ini. Jadi inilah, maka seperti saya sebut tadi, Smart Tunnel adalah satu sistem yang sophisticated, jadi kita perlu maintenance, dan maintenance ini adalah begitu penting sekali kepada kita. Tambahan sikit, Menteri. Terima kasih, Tuan Musi.
kita pasti apabila kerajaan luluskan bajet untuk buat smart tunnel, sudah tentu maintenance cost telah pun difaktorkan dalam kes ini. Jadi adakah ini permintaan yang menyaksikan bahawa ada maintenance di luar jangkaan? Itu soalan saya tadi. Adakah di luar jangkaan, di samping yang schedule yang berkala ni, tentulah costnya telah difaktorkan dalam total cost untuk tunnel itu. Adakah ini di luar jangkaan, mana kadang-kadang macam menteri kata tadi banjir, kadang-kadang perlukan maintenance yang di luar jangkaan. Adakah ini diperlukan ataupun ini semata-mata untuk cost maintenance schedule yang biasa? Itu yang kita dah tahu. Ini memang kita mengambil kira keperluan yang di luar jangkaan kementerian. Berapa yang berhormat menyentuh mengenai e-kadesta, masuk yang berhormat dari Putatan, yang berhormat dari Ulu Selangor, Ulu Langat. Ulu Langat bertanya apa dia e-kadesta ni. Ini memang saya dulu pun bertanya apa dia e-kadesta. E-kadesta adalah satu proses pengukuran penentuan sempadan tanah bagi tujuan pengeluaran hak milik kekal seperti mana yang diperuntukkan dalam kanun tanah negara. E-kadesta menggunakan ICT yang terkini. Dengan adanya e-kadesta kita, kita telah mampu untuk mengeluarkan plan untuk hak milik. Dulu kita, kalau kita nak mengeluarkan plan untuk hak milik, kita perlu masa 2 tahun. Jadi sekarang sudah ada satu sistem ICT ini, maka kita dapat mengurangkan tempoh itu kepada kurang dari 2 bulan. Inilah satu special data system yang kita telah guna yang terkini di negara kita. Ianya telah membantu kita dan kita akan meneruskan pembangunan-pembangunan ini. Dan dengan adanya sistem e-kadesta, ianya telah menambah baik cara-cara kita pengurusan tanah. Khususnya kita apabila kita menyediakan satu pelan untuk hak milik. Dan peruntukan yang ada ini kita gunakan adalah untuk membantu kita untuk menjaga lawan kerja pasukan yang pergi ke luar yang perlu ada atas permintaan yang begitu banyak. Mengenai e-kadesta di Pulau Pinang yang disebutkan oleh Yang Berhormat tadi dari Putatan, ingin saya membetulkan bahawa di Penang apa yang kita buat adalah pilot project yang dinamakan e-tanah. E-tanah ini adalah satu sistem pengurusan tanah. Dia berlainan dari e-kadesta, tapi e-tanah juga membantu e-kadesta, sama-sama bekerjasama. Mengenai sama ada kita nak mengembangkan e-tanah kepada negeri-negeri lain, memang hasrat dan harapan kerajaan kementerian bahawa sistem e-tanah, iaitu pentadbiran tanah dengan secara ICT ini, haruslah dikembangkan kepada negeri-negeri di seluruh negara termasuk Sabah. Dengan Sarawak, dia dah ada sistem dia sendiri. Memang negeri-negeri lain yang belum, ini kita akan timbang dan kita akan kena satu hari nanti kita perlu ada satu sistem pentadbiran tanah yang cukup, yang secara ICT dan menggunakan teknologi yang terkini. Menteri, untuk terima kasih Tuan Pengerusi. Menteri, saya amat berminat apabila Menteri menyebut tentang mana satu yang amat? Mana? Putatan. Putatan yang amat. Terima kasih Yang Berhormat. Sambung sekali boleh? Okey. Jawab sekali. Apabila, terima kasih Menteri dan juga Tuan Pengerusi, sebut dengan apa e-kadesta menggunakan ICT ini, saya ingin bertanya lah, sama ada seterusnya ya, kita boleh membuat pemantauan terhadap pelan-pelan ataupun lokasi tanah tersebut menggunakan sistem satelit. Misalnya kalau sekiranya kita berada di dalam pejabat, misalnya kita boleh mengetahui bahawasanya sesuatu kawasan tanah itu diceroboh ataupun tidak menggunakan apa pancaran daripada satelit. Sebab dalam taklimat daripada Kerajaan Negeri Selangor, saya rasa mereka sudah pun memasukkan perkara ini dalam pemantauan
di negeri Selangor. Jadi saya rasa ini merupakan satu penambahbaikan kepada sistem yang ada di Kedista ni. Terima kasih, Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Pertanyaan tadi mengenai Sabah, kita memang dari masa ke semasa melihat keperluan sesuatu negeri. Tetapi seperti Yang Berhormat sudah maklum, satu masalah yang kita hadapi adalah peruntukan yang ada untuk kita agih-agihkan kepada negeri-negeri. Dan begitu juga kadang-kadang negeri, permohonan-permohonan yang dikemukakan kepada kita pun kadang-kadang mengikut keperluan dalam pandangan negeri. Maklumat Yang Berhormat, kita baru dah mendapat satu permohonan dari Kerajaan Negeri Sabah untuk usaha-usaha mengukur tanah adat di Negeri Sabah. Jadi perkara ini sedang kita timbang. Jadi saya berharap Yang Berhormat dari Sabah sama-sama bersabarlah. Mengenai soalan sama ada kita akan menggunakan satelit, itulah ke arah yang kita nak tuju, bahawa satu sistem e-kadaster kita sekarang kita gunakan sebagai single purpose. Tapi sekarang kita akan membangunkan sistem ini supaya dapat digunakan multi purposes. Kerana sistem spatial data di dunia ini, teknologi dia sekarang dah cukup mantap, dah cukup kuat untuk digunakan, dibangunkan sebagai satu sistem yang akan membantu kita untuk mengenal pasti tanah-tanah. Bahkan sistem e-kadaster nanti sudah dia digunakan dengan penuh, dengan lengkap sekali. Multi tasking system nanti boleh digunakan, jabatan-jabatan, bomba dan sebagainya untuk mengenal pasti jalan raya, rumah-rumah dan sebagainya. Inilah harapan kita. Jadi Tan Sri, Datuk yang Datuk Pengerusi, saya fikir itulah perkara yang telah yang saya nak jawab pada petang ini. Perkara yang saya tidak jawab, kita akan ambil maklum dan kita akan bagi secara tertulis kepada Yang Berhormat yang berkenaan. Terima kasih. Terima kasih, Yang Berhormat.